Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa innama qayyadtu an-nuna bikawniha taliyatan lil-i'rabi ikhtirajan min nunai al-mufrad wa jam'i at-taksir wa dhalika kanunai tinin wa syayatin fa innahuma matluwani bil-i'rab la taliyani lahu. Takul hadha hinun ya fatah wa ulai ya syayatin ya fatah fatajidu i'rabahuma. Tidhammatin waqiatin ba'da nun fa'idha adhafta kul ta'atika hina tului syamsi wa ulai syayatin lingsi fi isbatin nuni fihima li'annaha matluwatun bil-i'rab la taliyatun lahu. Di sini nun yang dibuang, taib nun yang dibuang pada kayak apa? Kayak dhariba zaidin atau apa? Dharibu zaidin. Ini kenapa nunnya dibuang? Perhatikan ini masalah kita. Wa innama qayyatu, sungguhnya aku mengikat nun, nun yang dibuang itu, bikaunia karena keberadaan nun, taliyatan bil i'rab, jatuh setelahnya i'rab. Sekarang kan ladzaikuna, nunnya ini jatuh apa? Setelah kasr kalimat kan ladzaikun, asr kalimat kan ladzaikun. Ini kan ladzaikun, mursilun. Lafadznya kan mursilun. Nunnya ini taliyatan lil i'rab, jatuh setelah i'rab. Taliyatan jatuh setelah i'rab. Ai jatuh setelah asal kalimat yang dia sebagai i'rab. Ini mengeluarkan min nunai al-mufradi wa jam'i taksir. Mengeluarkan dua nun pada mufrad jamak taksir. Seperti kanunai hinin wa syayatin. Nun pada hin, nun apa ini? Nun i'rab kan? Nun sebagai tanda i'rab kan hin, nun putarannya kan bisa hin, kinin, kinan. Nun kan tanda i'rab. Wa syayatin dan syayatin. Fa innahuma matluwani, kedua ini dibaca disebabkan i'rab. Hinun, hinan, hinun itu. La taliyani, bukan jatuh setelah i'rab. Bukan jatuh setelah huruf yang di i'rab. Jelas? Ya. Bentuknya? Taliyani. Taliyani. La taliyani. Yang benar pakai la. Fa inna huma matluwani bil i'rab la taliyani taqul hadha hinun ya fata. Dibaca hinun. Wa haula syayatin, ketika dia enggak mudhaf. Fatajidu i'rabahuma, kamu dapatkan i'rab keduanya. Kedua apa itu? Syayatin dan hin bi dhamma, dengan dhamma waqi'ah yang jatuh ba'da, baris di mana ala, setelah nun. Kau dapatkan i'rab keduanya dengan dhamma yang jatuh di atas nun, bukan ba'da ya. Bukan di, setelah nun, bukan setelah nun, tapi ala, ala nun. Anda punya tariknya ala, ai ala ala nun. Fa idza adafta qulta atika hina hina tului, mudhaf kepada tului. Wa ulai syayatinu alisi fi isbatin nun fihima, li'anna karena nun ini matluwatun, dibaca di dalam i'rab, bukan la taliyatun la, bukan datang setelah, bukan datang setelah untuk i'rab. Berarti kan di sini kan antum berarti kan coba aslinya muslimun. Muslimun. Sekarang muslimun ini apa? Ini kan apa? Pokok pembahasan kan? Nah, kalau muslimuna, berarti nun ini jatuhnya apa? Setelah apa? Huruf yang di i'rab itu mim kan? Iya. Ya enggak? Sekarang hinun. Hinun ini kan asal kalimat. Dialah yang dibaca dalam i'rab. Ai dialah yang dijatuhi i'rab kan hin. Kadang-kadang asal kalimat. Lah ketika ini dimudhofkan, ya padha wae ini menang asal kalimat. Lain dengan muslimuna. Kalau muslimuna ini kan sekedar tambahan tok, jatuh setelah apa? Jatuh setelah huruf yang di i'rab. Ya itu kan mim asalnya hurufnya. Hah?
Lah ini kan tambahan kabe dah. Asal kan tambahan semuanya. Intinya kata ini satu. Kalau non itu asal kalimat gak dibuang gitu intinya. Kalau non itu tambahan itu dibuang. Itu intinya. Cuma bahasa nih ada yang matluan, matluun yang dibaca sebagai irobnya dan ada yang talian datang setelahnya. Nah, jadi kalau seperti ini apa? Matluan kan dibaca kan? Sinai dibaca di dalam irob, dibaca dengan irob sebagai sandaran dia adalah irobnya. Itu kan hin, karena asal kalimat. Lain dengan muslimuna, muslimuna pada dasarnya adalah ininya non ini datang setelah apa? Datangnya dia itu untuk irob, datangnya dia itu untuk irob. Datangnya itu untuk irob dari asal kalimat ini mim ini. Nah itu maknanya di situ. Nah makanya yang dibuang adalah tambahan, non tambahan yang dia datangnya untuk irob, datangnya untuk irob. Kalau non asal kalimat, datangnya dia dibaca dengan irobnya. Dibaca dengan irob itu sendiri. Dibaca dengan irob izomana subjek ya atas runti sendiri. Itu asal kalimat. Nah, kalau non ini datangnya setelah apa? Datangnya dia untuk irob, untuk irob rafa apa muslimuna kan tambahan aja dia. Muslimuna muslimina sekedar tambahan bukan asal kalimat yang ada di sini. Baik. Wal waqi' kadam. Ya untuk irobnya itu kan asalnya itu kan tambahan, ini kan kata-kata kan kata-kata bi itu kan asal kalimatnya. Kalau untuk itu sekedar didatangkan tambahan untuk didatangkan mengirob muslimuna muslimina itu kan begitu saja. Jadi kalau dibaca dengan irob berarti itu asal kalimatnya, non asal kalimat. Kalau dia didatangkan datang setelah dan itu untuk irob berarti datang tambahan tujuannya untuk irob rafa apa nasab begitu aja. Ya kan muslimuna kan ini terof, tahu dia terofa tanda ditambah dengan nun muslimina ono ya-nya, loribani ono nunnya begitu saja tambahannya. Nah. Wa amal alif wal lam fa innaka taqul ja'al ghulamu, telah datang al ghulamu tuh. Fa idza adzafta qul ta'a ghulamu zaidin. Ente lam alif lamnya yang dibuang. Wa dzalika li anna alif al lam li ta'rif, karena ghulamu zaidin ma'nawiyah li ta'rif. Wal idzafa li ta'rif, maksa alif lam li ta'rif, idzafa li ta'rif sama-sama duanya kan enggak boleh. Kalau kul ta'al ghulamu zaidin sama ta'al ismi ta'rifa ini. Kalau ente al ghulamu zaidin, ente kumpulkan di situ, ente kumpulkan pada satu isim dua ta'rif. Ini dua ta'rif. Al ghulam zaidin. Ghulam zaidin dua ta'rif. Inilah ya juz. Wa yustasna min mas'alati alif dan lam, dan dikecualikan dari masalah alif dan lam, ayyakunal mudhafu sifatan. Kalau mudhafu sifat, wal mudhaf ilai ma'mulan litikas. Itu apa namanya? Baik, idhofa lafziyah. Wa fil mas'alati, dalam masalah ini ada wahidun min khamsati umurin tuzkar, satu dari lima perkara yang harus disebutkan. Wa hinai terjajus ayyijma'a bainal alif wal lam bil idhofa. Kalau itu keadaannya, maka boleh terkumpul alif dan lam di ilofa. Kalau bakal ada salah satu dari lima perkara yang akan disebutkan ini. Kalau ada kata ada satu dari lima perkara yang akan disebutkan ini, maka boleh terkumpul padanya lam, alif, lam, alif, lam, alif dan lam dan ilofa. Aharua. Ayyakun al-mubafu musanna. Ini termasuk salah satu dari lima perkara yang boleh terkumpul alif dan lam dari idofa. Naudah riba zaitin. Mana? Ini idofa. Lab dia. Ya toh? Nah, sekarang lihat. Mana alnya? Abah riba ada alnya. Zaitin idofa. Terkumpul al dan idofa. Ini boleh apa enggak? Boleh. Sebab pertama dia itu musanna. Dan dia itu apa? Mudhaf. Dan dia makmulil lil mudhaf. Wasani ayakun al mudhafu jam'ah mudhakarin saliman. Nahu daribu zaidin. Boleh terkumpul alif lam dan idhofa. Wasalit ayakun al mudhafu ilai
fil alif lam. Nahu adharibu atau punya apa? Ar-rajuli. Adharibu ar-rajuli. Tadi kan Zaidin. Sekarang mudhaf ilainya juga ada alif lamnya bermasalah. Adharibu Zaidin. Pertama dari kamu mufrad. Tadi yang kedua kan apa? Jamak kan, bukan? Bukan masalah. Warabi'a yakun al-mudhaf ilai mudhafan ila ma fi alif lam. Mudhaf ilainya itu mudhaf kepada yang ada alif lamnya bukan masalah. Al-dharibu ra'si rajul. Ra'si kan mudhaf dari mudhaf ilai dari dharib. Tapi ra'si mudhaf kepada yang ada alif lamnya. Jelas? Jelas sekali ini ya. Jelas. Wal khamis ayyukun al-mudhaf ilai mudhafan ila dhamirin a'id ala ma fihi alif wal lam. Marartu bir rajuli al-dharibi hulami. Aina una? Aina mudhaf ilai? Hulami. Mudhaf. Tapi hulami apa? Mudhaf kepada dhamir. Hulami ke dhamir? Hi. Ini kembali ke mana? Dhamir kembali kepada al-dharib yang ada alif lamnya. Jelas tak? Marartu bir rajuli al-dharib. Al-dharib hulami. Al-dharib mudhaf kepada hulam. Hulamnya mudhaf ilai. Tapi hulam ini mudhaf kepada dhamir yaitu hi. Kembali ke mana? Ke a'id, kembali kepada apa-apa yang ada alif lamnya. Apa alifnya? Hah? Mana? Hah? Apa Muhammad? Ya kita akan kembali ke mana ini? Hah? Ar-Rajuli. Hah? Ar-Rajuli. Baik. Kembali ala ila dhamirin a'id, kembali kepada dhamir yang kembali ala ma fi, kembali kepada apa-apa yang ada di dalamnya alif dan lam. Sifat dari sifat dua ada asal, apa asalnya? Sini ar-rajulu sese ar-rajul kan ar-rajulu ingat ya al-dharib al-dharib baca artinya apa al-dharib kan iya enggak iya kan al-dharib kan ya seribu nah, hunya ini kembali kepada al-dharib 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 siapa ar-rajul kodohai cuma kembali dekat no kembali kali yang ada alif lamnya alif lam ini Ahmad tadi anda kembali kemana alif ini kembali kemana ya rajul oh, kembali ke rasul ya rapopo ya no 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 dua kemungkinan Muhammad sekarang al-dharib ini kan al-dharib ini kan menyambuk mengandumir kan Muhammad rasul yang memukul lah rasul kan ada alifannya ar-rajul al-dharib. Al-dharib ada alifannya lah ada alifannya maka takdirnya ar-rajul al-ladhi yang itu al-ladhi lah dhamir ini kembali kemana ke al-ladhi man al-ladhi sama al-ladhi ya rasul berduai ya rasul tapi kok idai dhamir itu kembali kemana kembali yang paling dekat tapi gak paten. Iya gak paten. Tapi kan untuk kembalikan ke Rasul ya rawo, pemalas. So ono optimal insya Allah. Baik. Tapi biasanya takdiri kalau gini ini modeli itu biasa langsung ke ar-rajul biasanya lo. Biasanya ar-rajul biasanya. Tapi di sini kembali kepada apa-apa yang ada alif lamnya. Jelas insya Allah. Ini jelas Allah, Pak. Jelas, Pak. Ini jelas. Oke, jelas. Pokoknya intinya, apa namanya, boleh terkumpul alif lam dan idhofah. Kalau apa? Kalau ada padanya salah satu dari lima macam ini yang disebut kenali beliau. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, berarti boleh terkumpul padanya apa? Idhofah sama alif dan lam. Jelas. Jelas di sini. Muhammad, ini sekian Muhammad.
insyaallah. Baik, qala al-musannif wa rahimahullah. Mim. Sanad ini. Paham? Insyaallah ini insyaallah juga mudah insyaallah digampangkan. Ada tali sedikit juga ini. Ala ini tuh. Babun ya'malu amala fi'li sabatun ismu fi'li kaya tawasa wa wai bimakna ba'udah waskut wa'ajab wala yusrat wala yata'akharu an ma'mulif kitabullah alaikum muta'awalun wala yugrazu damiru wa yujizamu bimudari fi jalabi talabinu laku makaniki tuhmadi awta sarihi wala yusrat hadal bab ini bab ma'kudun diikat, diperuntukkan lil asma'i untuk isim-isim allati yang ta'malu yang beramal amala af'aliha beramal fi'il-fi'ilnya. Sekarang isim tapi beramal amale fi'ilnya. Ngerti? Pembahasan kita ini diperuntukkan untuk isim-isim yang beramal amalan fi'il. Ngerti? Isim tapi beramal amalan fi'ilnya. Wa ya sabatun ini ada tujuh. Ahaduha yang pertama ismul fi'li. Isim fi'il. Wa huwa ala salasati aqsam. Dari ini ada tiga macam. Isim fi'il. Jelasnya sendiri kan? Baik. Ditulis isim fi'ilku di sini-sini apa ya? Hiya kalimatun tadullu ala. Ya kalimatun tadullu. Ya kalimatun tadullu alama yadullu alaihil fi'lu ghaira anna la tafi alamatahu. Ya kalimatun, dia adalah kalimat. Tadullu menunjukkan alama yadullu alil fi'il, seperti penunjukan fi'il. Jadi kalimat yang menunjukkan seperti penunjukan fi'il, cuma ghaira annaha la tafi alamatahu, cuma dia tidak bisa terpenuhi tanda-tandanya. Jadi sesuai dengan maknanya fi'il, cuma la tafi alamatahu, tidak terpenuhi tanda-tandanya. Inta min jami' durus juz 1 halaman 186 Kuwait Asasia halaman 140. Nah, insyaallah mafhum isim fi'il kan jelasnya sendiri kan, kalimat yang menunjukkan fi'il, tapi kalimat itu maknai koyo fi'il, cuma tidak terpenuhi apa tanda-tandanya fi'il. Masumiyah bihil madhi. Isim fi'il ini ada tiga macam. Masumiyah bihil madhi, yaitu apa-apa yang dinamakan dengannya madhi, seperti hayata. Hayata itu apa? Isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi hayata bimakna ba'udah. Kenapa dikatakan madhi? Soalnya arti ini madhi ba'udah, artinya ba'udah. Makanya dikatakan isim fi'il madhi, yaitu hayata. Hayata ini soalnya berdekatkan madhi, soalnya artinya ba'uda, telah jauh. Qala syair fa hayata hayata al-aqiqu wa man fi hayata inarnya. Wa ma sumiya bil amru, ada yang dinamakan amr. Kaso biman usqut, so itu apa? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr soalnya artinya uskut. Uskut. Ngerti? Man uskut so. Wafil hadis, idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata kepada temanmu, wal imamu yakhtub, sedangkan imam itu khutbah, apa isi bicaramu? Sah, skut. Faqad laghaut, maka engkau telah berbuat sia-sia. Mana ininya? Sah, guna isim fi'il amr. Kenapa itu? Karena artinya uskut fi'il amr. Wa ma sumiya bil mudhari', ada yang isim fi'il amr yang mudhari', seperti wai biman ajab aku heran. Wai, maknanya heran. Berarti apa? Isim fi'il amr ada yang madhi, ada yang amr, dan ada yang mudhari'.
qala Allah taala wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Wai, kaf di sini kaf. Kaf di sini itu kaf, di sini itu kaf harful jar wa ta'lil. Kaf harful jar wa ta'lil. Wakila ka'annahu harfut tashwi. Wakila ka'annahu harfut tashwi. Ini dari Qur'ana ini. Jadi ada mengatakan wai. Wai itu apa? Isim fi'il amr. Ada mengatakan kaf. Kaf. Itu apa ini kaf? Adalah harfut ta'lil. Annahu isim. Anna apa? Huruf tau? Taukid. Ada mengatakan ka'an langsung. Ka'an langsung. Itu adalah harfut tashwi. Itu apa? Ka'annahnya. Jadi ada mengatakan wai. Isim fi'il. Isim fi'il mudhore. Kaf. Harfu ta'lil huruf jer. Annau apa annau? Huruf taukid. Ada yang mengatakan langsung ka'annau daba. Harfu tasbi. Ngerti? Jadi wai ka'annau. Jadi maksudnya itu. Ai ajab. Aku lu heran. Li adami falahil kafirin. Karena orang-orang kafir itu enggak perlu dari wai. Aku heran. Ka'annahu. Jadi sepertinya ka'annahu sepertinya atau sesungguhnya ka di sini yaitu apa namanya? Harfu ta'lil kan? Harfu ta'lil wai. Ya wai. Wai apa wai? Aku heran annahu apa namanya? Sa'banakaf. Seperti annahu bahwasanya aku huruf pemirsaan la yuflihul kafirun wong kafir itu enggak beruntung. Aku heran wong kafir lo enggak beruntung. Kata mana? Wai di sini. Wai di sini adalah fi isim fi'il mudhari. Wa yuqalu fi wa. Bisa dinamakan wa dan bisa dikatakan wai. Wa. Wa aku heran. Wa aku heran. Isim fi'il amr. Qala sa'ir bi'abi anta wa bi'abi anti wa fuki. Aku heran demi bapakku. Ya bi'abi demi bapakku. Hah? Apa? Bi'abi anti. Atau punya apa? Atau punya yaknya? Iya. Ada yaknya. Ya setelah intine wa di sinilah. Wa di sini apa? Di mana ajab. Wahan li Salma. Sini wa ditambahi ha. Wahan li Salma summa wahan. Wahan wa kepol. Aku heran kepada Salma. Kuna aku heran wa kepol. Intine gimana ya? Masya Allah. Lanjut. Sampai ini bagaimana salam paham ya? Salam salam ya, paham? Jelas? Talha? Fis? Wa min ahkami ismil fi'li. Termasuk ahkam ism fi'il. Annau la yata'akhar an ma'mul. Ingat, ism fi'il gak boleh terletak di akhir dari ma'mulnya. Gak boleh terletak di akhir dari ma'mul. Kita lebih dikan. Fala yajud alaika zaidan. Alaika Zaidan. Bimana ilzam Zaidan. Ayukol Zaidan alaika. Zaidan alaika Zaidan itu benar. Kalau Zaidan alaika enggak boleh. Ini mah aina makmul. Hah? Zaidan ana amil. Alaika enggak boleh. Lihat ini mananya. Ala ya ta'akhir enggak boleh isim itu terletak di akhir dari makmul. Apa harus? Di depan baru makmulnya. Makanya alaika Zaidan. Isim fi'il itu di depan. Aina makmulnya? Zaidan. Bima'na alaika Zaidan. Ay ilzam Zaidan. Ilzamlah kepada Zaidan. Tetapkan kepada Zaidan. Jadi gak boleh dibalik. Zaidan alaika Zaidan sebagai makmulnya. Gak boleh. Khilafan lil kasai, lain dengan kasai. Kalau kasai kau popo, Zaidan alaika, alaika Zaidan kau popo. Jelas ini insyaallah? Jelas. Nih, sini. Eh. Fa innahu ajadu man innahu kasai membolehkan makmulnya di depan daripada amilnya muhtajan alai bi qouli ta'ala kitabullah alaikum. Aina makmul indal kasai? Kitabah. Aina amil? Adalah alaikum. Boleh kan? Katanya kasai. Zaiman
Masa iman dia menyangka, dalam keadaan menyangka anna makna, bahwasanya makna ini adalah alaikum kitaballah, alaikum kitaballah. Itu makna tadi ya, itu bahannya siapa? Kasai. Maka ini menunjukkan alaikum kitaballah, menunjukkan apa? Kitab makbul di depan, ambilnya di belakang gak apa-apa. Mana alaikum kitaballah ilzamuhu. Wa ing dal basriin, lain basriin yang mengatakan enggak boleh. Wa ing dal basriin. Wa ing dal basriin anna kitaballah masdar mahdhuful amil. Apa arti kitaballah? Sebagai masdar yang dibuang amilnya. Alaikum jar wa majrur muta'alliqun bihi dengannya adbi bil masdar. Karena pada taliknya aibil kitab. Saat ini salah kitabnya. Aibil amil muqaddar. Atau muta'alik dengan amil yang muqaddar. Wataksir ini. Kataballahu dhalika kitaban alaikum. Nanti masih dia. Terpobohi dari ini. Kataballahu, Allah telah menulis. Dhalika yang demikian itu. Kitaban sebuah kitab alaikum. Apa arti kitab sini? Maful mutlak. Ya toh? Dari mana dari kata apa? Maka masdar yang dibuang amilnya. Kok tahu ana kata ini? Nah, Allah ke mana di depan ini? Allah di depan ini. Iya, didahulukan. Hah? Itu punya apa? Al-kataballahu dzalika kitaban alaikum. Mana punya kitaban alaikum? Coba yang lain gimana? Sama kalau Anwar Masjidin. Atau punya ini? Kok ada masalah buat dua kalau tabisnya gak ada benar kita sama guru saya berarti aneh gimana dengar guru ini. Saya ini saya sekarang gampang ya Pak. Sekarang yang perlu dipahami di sini aja dulu. Di sini wat takdir kataballahu dah. Lihat ya. Masdar, hadi kitab ini apa? Masdar. Hadi kitabin masdar. Masdar yang dibuang amilnya. Mana amilnya? Baca apa? Kataballahu dzalika kitaban. Alaikum jar majrur muta'alliqun dengan kitaban. Ya toh? Nah, kalau antum tulis kataballahu dzalika alaikum kitaban. Alaikum jar majrur muta'alliqun dengan kataba. Jelas. Muta'alliq gak mungkin ke belakang, pasti ke depan. Jadi lihat aja nanti. Kataballahu dzalika kitaban alaikum. Alaikum jar majrur muta'alliqun dengan kitaban. Kalau ini kataballahu dzalika alaikum kitaban, alaikum jar majrur dengan apa? Dengan kata kataba. Fa'il masdar maqduful amil. Alaikum jar majrur, makanya jar majrur muta'alliqun bihi au bil amil. Lah kalau antum berarti amil, ya enggak? Ya enggak, Evan? Kan au kan bisa amil. Bihi ini muta'alliqun alaikum bil kitab, yaitu seperti saya, au bil amil al muqaddar. Amil yang muqaddar yaitu kembali ke antum. Jelas? Seperti antum. Paham ini insyaallah, Evan? Kan ada dua muta'alliqnya. Ima muta'alliqun bil kitab wa ima muta'alliqun bil amil. Ini amil kata apa? Makanya kalau antum amilkan kata apa? Kalau ana apa? Dengan alkitab. Mafhum kitaban manunya. Tadi kan berdua ya, ada masalah ya? Sama Pak Ali. Pak Ali belum paham, nah, berusaha, Frem. Dua-dua nih, Frem, dua-dua nih. Ini, Frem. Ini, Frem, ini, Frem. Ayo bre, kata bobo kata bollo. Kata bollo dzalika. Kita pakai kitaban. Assalamualaikum. Enggak ada yang lain ya, sudah habis ya. Ya sudah. Bentar. Oh, enggak bisa itu. Artinya. Terus lagi, satu lagi. Sama, persis.
Cuma alaikum lebih dulu. Iya, kebalikah? Alaikum kita akan balik mana Pak Ali bukan ini loh jadi. Nah jadi siapa dari situ Ali? Es. Mana Pak Ali sih Pak? Es Ali sudah Pak Ali. Wes Ali. Tahu Ali? Ya wes Ali. Ini Pak Ali ya. Kitaban ini seperti tulisan di buku saya, Pak Ali ya. Alaikum seperti diantum ya. Nah, kita ini. Ini kan jermajur Pak Ali. Jermajur itu mutalik pada apa Pak Jiri Pak Ali? Kitab. Enggak mungkin ke atas ya, ke terlalu jauh. Oke, jauh kan? Berarti kan kitaban. Ini namanya pertama ini. Jar majrur muta'alliqun bi. Ini kembali ke bi wajah tadi. Jadi bi kembali ke mana ke kita? Ban. Jelas. Atau bil amil. Mana amilnya kita kembali? Mana amilnya kita ban? Kataba. Ini sampean. Alaikum enggak mungkin kembali ke belakang kembali. Pasti ke depan. Sret gini. Ngerti? Jelas. Pun ngertos. Selanjutnya. Wadalah zalikal muqaddar. Untuk menunjukkan ditakdirkan seperti ini nabi sir ini. Wadalah zalika. Dan menunjukkan ala zalika. Ala zalikal muqaddar. Kenapa kok ditakdirkan kayak seperti ini? Kayak saja. Kayak seperti kasai saja langsung. Alaikum kitab. Alaikum iljamu kitab Allah. Kenapa kita lihat ini? Dalilnya qauluhu ta'ala hurrimat alaikum. Diharamkan atas kalian. Li'anna tahrim yastalzimul kitaba. Karena diharamkan, berarti namanya tahrim mengharuskan ditulis. Kamu situ lagi. Kita bolo kan ayatnya kan ada hurimat alaikum seret kitaballahi alaikum. Nah, berarti kan diharamkan atas kalian seret sampai amriku, berarti itu namanya tahrim itu mengharuskan ono tulisan itu. Maka kalau begitu keadaannya kitab wa'alaikum, Allah telah mewajibkan yang demikian itu dengan suatu kewajiban atas kalian. Allah telah menulis zalika, yaitu hukum haram-haram tadi itu, kitab bersentuh tulisan alaikum atas kalian. Soalnya ayat sebelumnya, ada hurrimat alaikum kata wa kata wa kata wa kata, namanya diharamkan otomatis sudah satu kewajiban kan. Wah, ditulis. Udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atas demikian ini. Ngerti lo? Jadi seperti itu apa namanya? Orang-orang pesirin. Step 2. Baik, ditulis yang rajih kawan. Guru saya bilang tadi atas dulu. Walladhi yadhhar yajuz. Wa ammal ladzi yuqaddar fi taqalluf wal aslamu adamu takdir. Guru saya ini takdir terlalu takalluf sekali katanya, mas terlalu panjang sekali gini katanya. Ya wis ditulis inda qawlihi khila apa namanya khila balikasai terat wa indal basri taib wal ladzi yadhhar inda qawli wal basriin wal ladzi yadhhar yajuz wal ladzi yadhhar walladhi yadhar ini kursal ya kan bukan kursal ini walladhi yadhar huwa walladhi yadhar yajuz iku tulisan langsung dari lisan yang diimlakan diimlakan enak walladhi yadhar tapi dari omongan dia ini omongan semuanya ini walladhi yadhar yajuz wa ammal ladhi yuqaddar fihi taqal wa ammal ladhi yuqaddar fihi wa ammal ladzi yuqaddar fihi taqal wa ammal ladzi yuqaddar fihi taqalluf wal asl adamu takdir. Jadi takdirnya bahas ini terlalu takalluf wal asl ayat itu enggak usah ditakdir ditakdirkan.
ini dari guru saya ini aku bilang. Hah? Apa? Apa? Mil antum sama dengan guru saya. Ali. Nah, assalamualaikum. Nama meneng wae Bali, Bali. Oke, meneng ae Bali. Aduh malah banget. Barokat. Barokat. Apal barokat ada birka. Kalau birka itu apa? Kolah nanti kalau birka nanti. Hari insyaallah. Jelas insyaallah kan? Ngerti? Wis. Jadi kita terlalu takaluf ya dari guruku yo. Terlalu takaluf kali. Semoga jelas yo. Kita boleh kan oleh kan ora mau tau oleh. Kasak aja. Saya lanjut ya kan. Wa min ahkami annahu idza kana dalan ala talak, apabila isim fiil ini menunjukkan talak, jaza jazmul mudhari, boleh menjazm mudhari, boleh menjazm mudhari fi jawabi, kalau sebagai jawabannya takul nazali nuhadis. Kenapa nuhadis? Soalnya jawab dari nazali fil jazm, kama takul injil nuhadiska. Kenapa Injil dibaca jazm? Soalnya jawab daripada Injil, ya. Jawab daripada Injil. Kadzalika nazali, boleh. Ngerti insyaallah? Ngerti kan, Pak? Jadi kalau jawab daripada isim fi'il, fi'il mudhari itu dijazmkan sebagai jawab daripada nazali. Wa quli kullama jasad wa jasad makanaki, mana yang main nak makanatuk mati. Makanaki tuh mati. Makanaki terus apa? Isim fi'il amar. Apa artinya makanaki? Apa itu? Yaitu isim makanaki itu artinya apa? Isim fi'il amar bimakna usbuti, tetaplah kamu tepat pada tempatmu. Makanaki, bertempatlah pada tempatmu. Tuh mati, kamu akan dipuji. Berarti apa ini? Tuh mati. Taib nasab ya, apa namanya jazm. Wa makana ki fil asal dzarf makan. Makan itu asalnya dzarf makan. Summa dzalika, summa nukila an dzalikal makna, kemudian dipindah dari mana itu, wa ju'ila isman lil fi'il, lalu dijadikan isim fi'il. Wa makna usbuti. Wa qawli tuhmadi mudhari' majzum sebagai jawabnya. Walamatu jazmihi hadfun nun. Ngerti soalnya kan? Jelas aja semuanya, jelas aja. Gampang tak insyaAllah. Wa min ahkami annahu la yungsabul fi'lu ba'dal fa'i fi jawabihi. Ingat. Termasuk hukum-hukumnya isim fi'il amar, fi'il. Fi'il itu enggak dinasabkan setelah fa' sebagai jawaban. La takul makanaki fatuh madi waso fanuhad fatuh madi, ya. Faso fanu hadisuka fanu hadisuka khilafan lil kasai. Waqad qaddamtu hadzal hukm fi sadal muqaddimah falam ahtaj ilayya adati huna. Saya berikan. Annau la yungsabul fi'lu, fi'l itu tidak dinasabkan ba'dal fa'i setelah fa fi jawabihi pada jawaban apa? Jawabannya sebagai jawaban isim fi'il itu. La takul makanaki fatuk mati. Kan fi'il kan ya kan? Fi'il tapi ini apa? Ada fa'nya, jatuh setelah fa'. Dan dia adalah apa? Sebagai jawaban daripada makanaki. Lah ini fatuk mati tidak dinasabkan. Itu punya apa? Iya, jadinya fatuk mati. Nah, annahu la yusab al-fi'lu, tidak dinasabkan fi'il itu. Makanya waso fanu tidak dinasabkan, tidak dinasabkan Muhammad. Tidak, fi'il itu tidak dinasabkan. Berarti kan batuk mati. Nah, kan tidak dinasabkan. Kalau dinasabkan apa? Pembuang hasbu hasbunun. Waso fanu had, itu punya apa? Fanu had. Oh, fanu had. Iya, benar ya. Ya, kalau dibaca fatuh hadis saya salah.
Iya, salah. Salah. Kalau baca fatu hadis akan salah karena jangan dikatakan. Karena enggak boleh langsung. Jadi fi'il setelah fa dan dia sebagai jawaban daripada sok itu enggak boleh dinasab, maksudnya langsung. Jelas? Ibrahim? Yes. Ini enggak boleh. Ini keliru iki. Iki jangan dibaca seperti ini, ha? Iya, iya. Oh, jadi maksud seperti ini. Berarti baca fatu hadis juga yang benar. Enggak ada jawaban karena fa. Fa apa? Fa jawab apa? Fa apa ini? Fa sababia yang menasabkan. Khilal mustama ilmu itu. Suara itu eling ya. Eling Masya Allah. Meraja itu menjah. Khilafanil kasai berbeda dengan kasai. Kalau kasai apa pun boleh dibaca satu madi wa satu hadisaka. Waqad qaddamtu hadzal hukma, sungguh aku telah paparkan ini hukum fi sadril muqaddimah, di awal muqaddimah, falam ahtaj ila i'adatin, dan enggak usah diulangi lagi di sini. Ana punya halaman 85. Kalau saya halaman 85. Kalau milik saya halaman 85. Baik, silakan ya 85. Itu halaman berapa? Berapa? 14 sama? Ya itu kalau sahabat sepeda kan sama kan? Beda. Atau barokat gak? Barokat atau apa dan? Atau apa? Catatan bukunya? Barokat. Barokat. Barokat bahasa mana sama Muhammad? Tapi coba sama. Yakub. Ya wes. Sama, ya wes. Pokoknya sama kan nanti kan ya. Insyaallah besok Mas Dar, ana pengin selesai lah ya. Baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya ingin selesai.